عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini dan di hari-hari yang baik ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kita masih diberikan kenikmatan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya kita kembali dipertemukan di dalam rubrik Serambi Nabawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk bisa memaksimalkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meraih keistimewaan yang ada di dalamnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala yang besar. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kitab Matan Abi Syuja' bagian ke-23. Pasal yang akan kita bahas di pagi yang berbahagia ini terkait dengan salatul jamaah. Pasal kaitannya dengan salatul jamaah. Hari ini biasa kita membaca Matan Abi Syuja' yang diberikan ta'liq oleh Syekh Majid Al-Hamawi. Di pagi yang berbahagia ini kita coba membaca dengan sedikit lebih luas. Kita ingin melihat penjelasan Matan Abi Syuja' di dalam kitab Kifayatul Akhyar, ya, agar pembahasannya lebih luas dan mudah-mudahan ada faidah yang bisa kita ambil. Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala berkata, faslun salatul jamaah, pasal tentang salat berjamaah. Salatul jama'ati sunnatun mu'akkadah, kata Qadi Abi Syuja', salat berjamaah itu sunnah muakkadah. Ya, menurut pendapat yang dikuatkan oleh Qadi Abi Syuja', dan ini pendapat yang dipilih di mazhab Imam Syafi'i, salatul jama'ati sunnatun muakkadah. Walaupun nanti syarikh pensarah kitab Matan akan menjelaskan perdebatan ulama, bahkan di mazhab Imam Syafi'i terjadi perdebatan. Wa 'alal ma'mum, dan jamaah, berniat salat jamaah. Jadi makmum ketika dia datang ke masjid ikut salat di belakang imam, maka dia atau mereka harus berniat jamaah dunal imam. Adapun imam, ya tidak harus imam berniat ingin sholat jamaah, tapi makmum harus berniat sholat jamaah. Mari kita lihat penjelasan di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Al-aslu fi mashru'iyatil jamaah al-kitab wa sunnat wal ijma'. Adapun dasar, ya, atau argumentasi disyariatkannya salat berjamaah itu adalah Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' para ulama. Jadi para ulama sepakat mengatakan salat jamaah itu disyariatkan. Sampai di titik ini tidak ada perdebatan. Ya, bahwa salat berjamaah adalah disyariatkan. Sampai di sini nggak ada masalah. Begitupun salat jamaah adalah lebih utama dari salat sendiri. Para ulama sepakat mengatakan hal tersebut. Ya. Di sini di antara dalilnya dari Al-Qur'an adalah surah An-Nisa ayat 101. Konteks ayat ini kaitannya dengan salat khauf,
salat dalam kondisi berperang. Di mana Allah berfirman, wa idza kunta fihim, apabila engkau berada di tengah-tengah mereka, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa aqamta lahumus shalah, lalu engkau melaksanakan salat bersama mereka, faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak, maka hendaknya ada sekelompok dari mereka bersamamu. Artinya sekelompok yang lain berhadapan dengan musuh. Sebagaimana kita katakan, konteks ayat ini adalah salatul khauf, salat dalam kondisi takut berperang. Dan di sini Allah memerintahkan faltakum ta'ifatum minhum ma'ak, hendaknya sekelompok dari pasukanmu itu berdiri salat berjamaah bersamamu. Dan sebagian pasukan yang lain berhadapan dengan musuh. Ini konteksnya dalam kondisi takut, dalam kondisi berperang diperintahkan untuk salat berjamaah. Ini maksud dari syarih atau pensyarah kitab Matan Abi Syuja, ya. Begitupun berdasarkan hadis, ya, hadis bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam di banyak hadisnya beliau memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Ya, melaksanakan salat secara berjamaah. Lalu dikatakan di sini wahia fardu ainin fil jumu'ah. Yang namanya berjamaah adalah fardu ain di dalam salat Jumat. Jadi tidak bisa salat Jumat sendiri. Harus berjamaah. Dia fardu ain. Para ulama sepakat dalam salat Jumat dia fardu ain. Artinya harus dilakukan secara berjamaah. Lalu dikatakan wa amma fi ghairiha fa fihi khilaf. Adapun selain dari sholat Jumat, fihi khilaf, ya, terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Jadi kalau di dalam sholat Jumat, para ulama sepakat mengatakan fardu ain, wajib berjamaah, ya, wajib berjamaah. Lalu bagaimana seandainya bukan di sholat Jumat, fihi khilaf. Adapun selain sholat Jumat, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ini khilafnya akan diceritakan di mazhab Imam Syafi'i. Terjadi khilaf. Ya, begitupun kalau kita bandingkan dengan pendapat di luar mazhab Imam Syafi'i. Coba kita lihat. As-sahih inda ar-Rafi'i annaha sunnatun. Pendapat yang dianggap sahih menurut Imam ar-Rafi'i, ya, beliau adalah salah satu ulama besar di mazhab Imam Syafi'i, bahwasanya salat berjamaah adalah sunnah, ya, sunnatun, ya, sunnah muakkadah. Waqil, sebagian ulama di mazhab Imam Syafi'i berpendapat fardu kifayah. Jadi pendapat yang pertama sunnah muakkadah. Ini kalau di mazhab Imam Syafi'i pendapatnya Ar-Rafi'i. Pendapat yang kedua mengatakan fardu kifayah. Artinya fardu kifayah, kalau sebagian umat sudah ada yang melaksanakan jamaah, maka gugurlah atas sebagian yang lain. Ya, tetapi kalau tidak ada yang melaksanakan sama sekali, berdosa umat secara keseluruhan di tempat tersebut. Ini namanya apa? Fardu kifayah. Dan pendapat yang mengatakan salat berjamaah adalah fardu kifayah, wa huwa ma shahahahu An-Nawawi. Nah, inilah pendapat yang dipilih oleh An-Nawawi. Jadi Imam Nawawi cenderung mengatakan bahwa salat berjamaah adalah fardu kifayah. Ya, fard alal kifayah. Jadi kalau sudah ada sebagian, maka yang lain tidak lagi ada kewajiban melaksanakan salat berjamaah. Berarti sudah dua pendapat. Ini dua pendapat. Waqil, dan ada juga yang berpendapat fardu ainin, bahwa salat berjamaah adalah fardu ain. Berarti sudah tiga, ya, sunnah muakkadah, fardu kifayah, dan fardu ain.
وصححه ابن المنذر وابن خزيمه. Dan yang mengatakan fardu ain adalah Ibnu Munzir dan Ibnu Khuzaimah. Jadi di mazhab Imam Syafi'i pun berdebat. Walaupun yang mu'tamad, yang dipilih adalah yang sunnah mu'akkadah. Tentunya dalilnya akan disampaikan. Tetapi tidak bisa kita pungkiri ada sebagian ulama yang mengatakan fardu kifayah. Contohnya An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ada juga yang mengatakan fardu ain. Kalau fardu ain berarti wajib. Kalau ditinggalkan oleh seorang muslim yang balig, yang berakal, ya maka dia berdosa, fardu ain. Ini pendapatnya Ibnu Munzir dan Ibnu Khuzaimah rahimahumullahu jami'an. Kemudian dikatakan di sini wa hujjatun, adapun hujjah, argumentasi, man qala innaha sunnatun, yang berpendapat bahwasanya salat berjamaah adalah sunnah alias tidak wajib, yaitu sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya baginda Rasulullah bersabda, salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salatul jamaah, salat berjamaah bersama-sama, afdalu, adalah lebih utama daripada salat sendiri dengan keutamaan pahala, kata Rasulullah, 27 darajah, 27. Jadi kalau salat sendiri satu pahala, salat berjamaah 27. Nah, ini dalilnya. Dalil para ulama yang mengatakan tidak wajib tapi sunnah muakkadah. Lalu dikatakan di sini kalimat afdal salat jamaah lebih afdal daripada salat sendiri. Kalimat afdal taqtadi jawazul amraini. Kata afdal secara mudah kita pahami bahwa dua-duanya boleh, karena kan katanya afdol, salat jamaah lebih afdol daripada salat sendiri. Afdol itu kan lebih baik, ini baik akhi, tapi kalau antum melakukan yang ini lebih baik. Dan yang seperti ini sigohnya, bentuk gaya bahasa yang seperti ini, kata beliau, yaqtadi jawazul amraini, menunjukkan dua-duanya boleh. Artinya sendiri dikerjakan boleh, berjamaah dikerjakan boleh. Ini konsekuensi dari hadisnya, maknanya begitu dipahami. Oleh karenanya mereka berkesimpulan sunnah muakkadah. Dia sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati wajib. Sebagian ulama mendefinisikannya begitu. Idzil mufadhalatu taqtadi dzalik. Karena yang namanya mufadhalah, ini lebih afdol daripada yang itu, ya memang konsekuensinya begitu. Tidak wajib berarti. Kalau sesuatu yang disifati dengan mufadhalah, dengan afdoliyah, maka itu tidak menunjukkan sesuatu yang wajib, kata beliau. Falau kana ahadul amraini mamnu'an lama ja'at hadhihi siqah. Kalau, ini kan ada sendiri, ada jamaah. Kalau, kata beliau, ahadul amraini mamnu'an. Kalau seandainya satu dari dua cara melaksanakan sholat ini terlarang, maka sigohnya tidak akan begitu. Sigohnya tidak akan berbunyi apa? Sholat berjamaah lebih afdol. Tidak akan begitu sigohnya. Gaya bahasanya tidak akan begitu. Gaya bahasanya bisa berupa perintah atau larangan. Misalnya, janganlah kalian sholat sendiri, atau kerjakanlah sholat secara berjamaah. Tapi kalau, kata beliau, bentuknya adalah mufadalah, mengatakan yang satu lebih afdol daripada yang lain, maka ini menunjukkan hukum asalnya dua-duanya boleh. Hanya saja yang satu lebih afdol daripada yang lain. Ini argumentasi dari pendapat yang pertama, dan itu yang dipilih oleh Al-Qadi Abi Syuja' di dalam kitab beliau Matan Abi Syuja'. Walaupun penulis kitab, pentahkik kitab
Syekh Majid Al-Hamawi di dalam takliknya atas matan Abi Syuja, beliau lebih condong kepada pendapat An-Nawawi, yaitu yang mengatakan fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Lalu dikatakan di sini ya, muallif Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar ya, beliau berkata wa hujjatu adapun argumentasi man qala bi fardil kifayati, yang berpendapat bahwasanya jamaah itu fardu kifayah. Kalau yang mengatakan sunnah sudah kita baca dalilnya. Adapun dalil, kata beliau, pendapat kedua yang mengatakan bahwa salat berjamaah itu fardu kifayah adalah hadis ya yang sahih bahwasanya diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Ahmad dan yang lainnya, bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min thalathatin fi qaryatin aw badwin." Tidaklah tiga orang di satu kampung atau di satu pedalaman badui, la tuqamu fihi mussalah, di mana mereka yang tiga orang ini tidak mau melaksanakan salat berjamaah, illa stahwadha alaihi musyaitan, kecuali keengganan mereka melaksanakan jamaah menunjukkan bahwa mereka telah dikuasai oleh syaitan. Fa'alaikum bil jamaah, maka hendaknya kalian selalu menjaga salat berjamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanami alqasiyah, karena sesungguhnya serigala itu menerkam domba yang sendiri, bukan yang berkelompok. Dalil ini dijadikan argumentasi oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala untuk sampai kepada kesimpulan bahwa salat berjamaah adalah fardu kifayah. Jadi dalil yang bukan sekedar nafsu mengatakan ini sunnah, ini fardu kifayah, ini fardu ain, tapi dalil. Lalu dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin, penulis kitab Kifayatul Akhyar, wa hujjatun man qala innaha fardu ainin ahadith. Adapun hujjah atau argumentasi sebagian ulama seperti Ibnu Munzir dan Ibnu Khuzaimah yang berpendapat bahwasanya salat berjamaah adalah fardu ain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bukhari dan Muslim berarti sahih ya. Bahwasanya baginda Rasulullah pernah bersabda, laqad hamamtu an amura bis-shalah. Pernah aku memiliki himmah, keinginan untuk memerintahkan manusia salat. Fatuqam, maka salat pun ditegakkan, dilaksanakan. Thumma amuru rajulan fayusalliya binnas. Kalau salat akan ditegakkan, aku akan pilih salah satu di antara para sahabat untuk memimpin salat. Summa antaliqa ma'arijalin ma'ahum hizamun min hatabin. Kalau salat sudah dimulai, aku tidak ikut salat berjamaah, kata Nabi. Tetapi apa yang ingin aku lakukan, aku berangkat dengan sekelompok sahabat yang membawa kayu-kayu bakar, ila qaumin, aku akan mendatangi kaum, la yashhaduna salat as-salah, yang tidak menghadiri salat berjamaah, fa'uharriqa alaihim buyutahum bin nar, sehingga aku bakar rumah-rumah mereka. Ini Nabi memerintahkan jamaah. Jelas Nabi memerintahkan jamaah, intinya itu. Lalu di hadis ini pun Nabi memberikan ancaman. Ancamannya berupa apa? Keinginan membakar rumah orang yang tidak mendatangi salat berjamaah. Dalam riwayat, kalaulah bukan karena perempuan dan anak-anak, aku sudah bakar rumah orang-orang yang tidak mendatangi salat berjamaah. Ini ancaman. Perintah setelahnya ancaman. Dan itu wajib
Itu wajib. Oleh karenanya di mazhab Ahmad, ya, Ahmad bin Hanbal, ya, di Teluk, banyak di Arab Saudi, ya, di negara-negara Teluk, itu mereka mewajibkan salat berjamaah berdasarkan hadis ini dan hadis yang lain. Oleh karenanya Syekh Taqiyuddin berkata, wa hadis, dan hadis-hadis yang lain, misalnya hadis tentang seorang yang buta, ya, Abdullah ibn Ummi Maktum, kalau saya tidak salah, itu datang kepada Nabi, yasta'zin, meminta izin, ya, kesulitan datang ke masjid dikarenakan buta, tidak ada yang menuntun. Maka Nabi mengatakan, hal tasma'un nida, apakah masih dengar azan? Maka beliau berkata, na'am, kalau azan masih terdengar. Maka kata Nabi, tetap engkau harus datang. Yang kau harus dah. Ini argumen-argumen dari ulama yang berpendapat bahwa salat berjamaah adalah fardu ain. Ya, fardu ain. Riwayatnya Bukhari dan Muslim. Di sini Syekh Taqiyuddin, penulis apa namanya kitab Kifayatul Akhyar yang merupakan syarah dari matan Abi Syuja', berkata, "Wa jawabuhu." Adapun bagaimana kita bisa menjawab hadis ini? Kalian wahai para ulama Syafi'iyah mengatakan salat jamaah itu adalah sunnah muakkadah. Lalu bagaimana kalian menjawab hadis ini yang mana Nabi hendak membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah? Jawabannya, kata beliau, bahwa Nabi belum membakar. Nabi baru akan membakar, tapi tidak pernah terjadi bahwa Nabi membakar. Ini jawaban apa? Kata beliau, kata Syekh Taqiyuddin, penulis kitab Kifayatul Akhyar. Jadi, Nabi belum membakarnya, baru mau membakar dan tidak jadi membakar. Ini kata beliau, ya. Wa anna hadza kana fil munafiqin. Dan hadis ini menurut beliau konteksnya adalah tentang orang-orang munafik. Tentang orang-orang munafik. Nah, ini perdebatannya. Jadi kita, kalau kita sudah belajar yang seperti ini, dada kita menjadi lapang. Artinya tidak terlalu kaku. Karena kita bisa dibangun argumentasi yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan karena ingin memilih yang ringan, atau bukan bat al-ahkam, ya, minal adillah asy-syar'iyyah, tetapi benar-benar kesimpulan istimbat, ya. Jadi mereka beristimbat, membaca hadis, membaca ayat, lalu mereka berkesimpulan. Ada yang kesimpulan bahwa salat berjamaah itu sunnah muakkadah, itu pendapat Ar-Rafi'i di mazhab Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan, itu pendapat yang dipilih, terpilih di mazhab Imam Syafi'i, mengatakan sunnah muakkadah. Ada pendapat yang mengatakan fardu kifayah, dan itu pendapatnya An-Nawawi rahimahullahu taala. Ada yang mengatakan fardu ain, dan itu di mazhab Imam Syafi'i adalah pendapatnya Ibnu Munzir dan Ibnu Khuzaimah, dan di luar mazhab Imam Syafi'i itu pendapatnya Imam Ahmad, ya, yang kita tahu itu pendapat Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Mudah-mudahan Allah merahmati para ulama kita. Lalu dikatakan di sini oleh beliau, falau kana biqurbihi masjidun qalilul jam'i. Kalau dekat rumah kita, ya, dekat rumah kita ada masjid yang jamaahnya sedikit, ya, wal ba'idu masjidun kathiru al jama', tetapi di tempat yang jauh itu ada masjid yang jamaahnya ramai banyak. Apa yang harus kita lakukan? Fal ba'idu afdal, maka mendatang yang lebih jauh lebih utama, kecuali dalam dua kondisi. Jadi kalau masjid dekat rumah kita ada musola kecil, jamaahnya nggak banyak, ya, paling satu sob. Tapi di tempat yang jauh kita harus jalan kaki 200 meter misalnya, ada masjid besar, masjid jami', di mana kaum muslimin berkumpul di sana, ramai sholat jamaah. Bagusnya ke yang ramai, kecuali dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah anta'attala jama'atul qaribi bi'udulihi anhu. Kondisi yang pertama adalah kalau kita meninggalkan sholat dari masjid yang dekat rumah,
mengakibatkan tidak terlaksananya salat di masjid yang dekat rumah, maka yang utama tetap salat di masjid yang dekat rumah. Ini pengecualiannya dua, itu yang satu. Ya. Jadi hukum asalnya mencari masjid yang lebih jauh, yang lebih ramai didatangi oleh kaum muslimin itu lebih utama. Ya, karena memang salah satu hikmah dari jamaah ya agar kita ta'lif al-qulub bainal muslimin, agar hati kita menjadi lembut, berkumpul bersama kaum muslimin, saling ta'arub, saling ta'awun, saling mengenal, saling tolong-menolong. Maka yang utama cari yang jauh, yang ramai, apalagi yang menjalankan sunnah-sunnah Nabi misalnya. Kecuali kalau ketidakhadiran kita di masjid yang dekat dengan rumah kita menyebabkan ta'at talat al-jamaah. Tidak ada jamaah misalnya. Karena kita adalah yang paling akra' di antara mereka, yang paling bisa membaca Al-Quran di antara mereka. Maka dalam kondisi ini, yang utama kita tetap salat dekat rumah. Kondisi yang kedua, yang masuk kategori pengecualian adalah ayyakuna al-imamul ba'id mubtadi'an kal-mu'tazili wa ghairihi. Atau kondisi yang kedua di mana kita lebih utama salat di masjid yang dekat walaupun jamaahnya sedikit, kalau masjid yang lebih jauh yang menjadi imam tetapnya ahlul bid'ah. Kalau di sini disebutkan kal mu'tazili, taruhlah misalnya di sana imam tetapnya adalah seorang mu'tazilah. Sesat kan yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, menyimpang. Kalau imam yang jauh itu adalah yang ahlul bid'ah, yang menyimpang dari akidah yang lurus, ya, atau orang yang sesat, maka kita lebih baik sholat di masjid yang lebih dekat. Begitupun seandainya imamnya adalah disebut di sini orang-orang yang fasik, yang jadi imam yang jauh di masjid yang jauh itu adalah orang fasik, ahli maksiat, atau dia seorang qadi, hakim yang zalim, atau seorang yang senang dengan sogok menyogok yang jauh itu walaupun ramai, maka lebih utama kita salat di masjid yang dekat dengan rumah kita. Ma'asyiral muslimin, ini barangkali poin-poin yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini dari pembahasan kitab Matan Abi Syuja', dan sekaligus kita tambahkan sedikit tadi penjelasan dari kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Zaman sekarang mau cari kerja susah, mau buka usaha gak punya keterampilan, nganggur, bosan. Sekarang tidak perlu repot untuk jadi pengusaha. Di Maxindo kita ada boom. Business opportunity Maxindo. Di sini kita menyediakan banyak paket usaha seperti kebab, ice coffee, cappuccino, sosis bakar, dan lain-lain. Setiap pembelian paket boom akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan. Untuk melihat paket usaha BOOM lainnya, silakan kunjungi www.pengusahasukses.com. Sasis, laris. Oke. Monggo. Namaku Andri. Umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari ya kayak gini. Bagiku semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi enggak ada hasilnya. Hingga akhirnya silakan, Mas. Sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik, karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah.
Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live Niaga TV dan Robani TV. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Bisnis minuman populer yang prospek untuk waktu yang lama. Milkshake yang disukai oleh semua kalangan. Dengan mesin milkshake maker andalan dari Maxindo. Telah dipakai oleh berbagai pengusaha sukses di bidang kafe dan resto dalam menyajikan minuman milkshake berkualitas. Tipe MKS XY01. Multifungsi untuk membuat milkshake, smoothie, malt drink, dan aneka minuman blend lainnya. Didesain secara elegan dan minimalis. Terbuat dari material berkualitas food grade, aman dan dapat dioperasikan siapa saja. Fleksibel untuk penggunaan usaha maupun untuk di rumah. Lebih mudah dalam pengontrolan dan memproses bahan-bahan. Konsumsi listrik lebih hemat, hasil minuman langsung jadi dalam hitungan detik. Mudah untuk perawatan dan juga dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ingin usaha aneka kuliner aneka panggangan? Atau ingin memasak aneka bakar-bakaran bersama dengan keluarga Anda? Maxindo punya jawabannya. Mesin pemanggang grill multiguna ARD GRL88 Ardin dapat memanggang aneka olahan makanan mulai dari ayam panggang, daging sapi, ikan, dan makanan lainnya. Dengan fitur 4-in-1, material mesin dari bahan yang berkualitas top quality, dilengkapi dengan 4 fitur plate untuk memasak berbagai macam aneka makanan. Piring panggangan untuk aneka daging, plate batu untuk memanggang, piring datar untuk membuat crepes, membuat pancake, dan menggoreng telur. Serta fitur kuali kecil berhandle pengaman untuk aneka masakan lainnya. Konsumsi listrik lebih hemat, desain minimalis yang compatible, dilengkapi dengan knob kompor yang mudah digunakan, sangat mudah untuk perawatan. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Alhamdulillah wassalamu'alaikum wa sahbihi wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang pertama sudah kita bahas lanjutan dari pembahasan kitab Matan Abi Syuja' yang tadi kita tambahkan sedikit penjelasan dari kitab Kifayatul Akhyar yang merupakan syarah dari kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Di kesempatan yang kedua, sebagaimana biasa, kami mengundang para pemirsa Niaga TV untuk ikut berinteraksi menggunakan dua layanan kami.
Layanan telepon interaktif di 0812-1998-1555. Dan Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Untuk memulai kebersamaan kita di bagian kedua ini, kita coba membacakan pesan yang sudah masuk. Nah, pertanyaan pertama dari Bapak Sam Hartako di Makassar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tahajud. Ada teman yang hampir setiap subuh mengirimkan pesan bergambar berkonten mari sholat tahajud kepada saya. Selama ini saya tidak pernah membalas karena saya takut dan khawatir nanti mengandung riya. Wallahualam bissawab ya. Kalau sekedar membangunkan orang untuk tahajud ya silahkan saja ya, membangunkan orang tahajud ya, yang mungkin akan merusak tahajudnya adalah di update status. Alhamdulillah sudah 8 rakaat misalnya, tinggal 3 rakaat lagi. Di update di Facebook atau barangkali ada yang live di Facebook salat tahajud misalnya. Ini rusak. Tapi kalau sekedar kita mengingatkan ya hukum asalnya tidak masalah, tapi ya hendaknya kita pun melihat kondisi saudara kita. Jangan sampai malah saudara kita merasa terganggu. Ya innal ladzina yu'dzuna al-mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Sesungguhnya orang-orang yang mengganggu, yu'dzun, menyakiti orang mukmin baik laki-laki ataupun perempuan, di mereka merasa tidak nyaman dan lain sebagainya, maka mereka sudah menanggung dosa yang besar. Jadi kita jangan mengganggu seorang muslim. Saya ingin mendengarkan murattal. Murattal kan bagus didengar. Saya ingin menyimak. Lalu saya kencangkan alatnya saya kencangkan suaranya pakai sound aktif atau sehingga tetangga-tetangga saya, mereka pun muslim, mereka pun senang dengan murattal. Tapi ada di antara mereka yang barangkali sedang sakit, ada di antara mereka yang punya bayi yang masih kecil, ada di antara mereka yang berada dalam kondisi-kondisi tertentu, butuh, sedang rapat, sedang berbincang, terganggu dengan suara murattal kita, itu hendaknya tidak dilakukan. Ya tidak di, artinya kita lebih bijak dalam melakukan satu kebaikan. Bukankah Nabi Muhammad pernah didatangi seorang laki-laki yang mengadu bahwa ada seorang imam yang terlalu panjang bacaan Qur'annya? Apakah boleh kita memvonis Anda itu tidak tahu diri ya? Saya ajak Anda untuk dapat pahala, Anda malah Nabi tidak pernah berkata begitu. Nabi malah memarahi imamnya sambil berkata, inna minkum munafirin, ada di antara kalian yang membuat orang lari dari salat berjamaah. Kalau kalian salat berjamaah, khafif, ringankan, jangan terlalu panjang, karena di belakang kalian itu ada anak-anak, ada kakek-kakek, ada orang yang sudah tua, ada yang sakit, ada yang buru-buru dan lain sebagainya. Tetapi kalau kalian sholat sendiri, kata Nabi, silahkan panjangkan, ya panjangkan. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, Bismillah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Warahmatullah. Saya tinggal di Semarang, Jawa Tengah. Masjid di kampung saya sudah diselenggarakan salat berjamaah dan salat Jumat. Tetapi saya dan ketiga anak laki-laki masih salat di rumah karena saya masih menjaga keluarga saya dari masa pandemi corona. Apakah kami berdosa karena tidak melaksanakan terutama untuk salat Jumat? Mohon pencerahannya. Wallahualam bissawab ya, ini sebenarnya sudah dirinci oleh para ulama, khususnya kaitannya dengan Majelis Ulama Indonesia, lalu aparat pemerintah baik itu gubernur, bupati, itu sudah merinci ya. Keputusannya ya, yang kita tahu keputusannya adalah tidak masalah melaksanakan sholat berjamaah selama komitmen dengan protokol kesehatan. Ya, dan itu berlaku bukan hanya di Indonesia, di Arab Saudi, di negara-negara teluk seperti di Qatar, di Kuwait, semua negara ya. Begitupun di negara-negara yang lain, di Turki, semuanya menjalankan protokol kesehatan. Karena daf'ul mafsadah muqaddamun ala jalbil masalih.
menghindarkan diri kita dari keburukan itu lebih prioritas daripada mendapatkan apa namanya kebaikan. Ya, walaupun nanti kalaupun memang kita tidak bisa ideal dalam melaksanakan salat berjamaah dengan lurus dan rapat, ma la yudrak kulluhu la yutrak kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa didapatkan dalam bentuk yang ideal, yang sempurna, maka tidak juga ditinggalkan secara keseluruhan. Jadi kalau menurut saya, ya saya jujur saja tidak tahu bagaimana kondisi di Semarang ya. Tetapi hendaknya bertanya kepada para ulama di sana, dinas kesehatan di sana. Kalau seandainya di dinas kesehatan, lalu mereka pun bersinergi dengan para ulama MUI di Jawa Tengah mengatakan silahkan menghadiri salat Jumat berjamaah, tetapi dilaksanakan dengan protokol COVID-19, menjaga jarak, lalu diperpendek khutbahnya, kapasitas masjid pun dikurangin, lalu memperbanyak cuci tangan, menggunakan masker, membawa sajadah sendiri, menurut saya ya lebih aman kita salat berjamaah ya. Karena terkadang mohon maaf ada kondisi di mana kita khawatir kita menjadi terlena, artinya jadi terbiasa meninggalkan salat berjamaah, ketika akan memulainya lagi terasa berat ya, ada kesulitan ya. Oleh karenanya menurut saya ya, tanyakan dulu kepada para yang memang ting aparat ataupun ulama-ulama yang ada di sana, bagaimana pendapat mereka. Kalau mereka katakan ya sudah kita sholat jamaah saja tetapi dengan protokol kesehatan, saya rasa itu lebih baik. Allah alam bissawab. Pertanyaan ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Salat apa yang dilakukan Nabi setelah asar? Apakah ada perbedaan pendapat pasal waktu makruh salat pada keempat mazhab? Apa alasannya kita harus mengikuti salah satu mazhab dari keempat? Ini pertanyaannya banyak, harus satu-satu kita baca. Coba pertanyaan pertama apa tadi? Salat apa yang dilakukan Nabi setelah asar? Itu ditanyakan oleh Ummu Salamah kepada Nabi. Lalu Nabi berkata, tadi saya salat dua rakaat setelah asar itu karena saya mau salat ba'diyah zuhur, ada tamu, sehingga saya belum sempat melaksanakan ba'diyah zuhur, maka ba'diyahnya saya qadha setelah asar. Begitu kata Nabi. Hadisnya sudah kita baca itu di bab salat sunnah ya, salat tatawu. Jadi Nabi menjawab perkataan Ummu Salamah, ya Rasulullah, bukankah engkau melarang salat setelah asar, tapi aku lihat engkau salat setelah asar. Maka baginda Rasul berkata, itu adalah salat ba'diyah zuhur yang belum sempat aku laksanakan dikarenakan ada tamu, aku qadha setelah asar. Allah alam bissawab. Sebelum kita lanjutkan pesan singkat, masih ada pertanyaannya, kita coba angkat dulu penelepon kita ya, Abu Nafan dari Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum sehat? Alhamdulillah, kaifahal Abu Nafan, sehat? Ya. Baik, warahmatullah. Silahkan Abu Nafan. Saya mau tanya tentang masalah mandi junub. Baik. Kalau seumpama anak pada Allah sakit, tapi pada Allah anak juga melakukan hubungan jima. Baik. Nah, ternyata di pagi harinya anak punya keyakinan kalau anak mandi ini sakit anak jadi nambah mudor. Nah, apa yang mesti anak lakukan? Itu apa tetap anak melakukan? Artinya anak sholat tanpa anak mandi seperti itu, tapi cukup membaca artinya tidak mandi lah, kenapa kalau mandinya itu wajib sama anak sampai siang hari. Baik. Masih ada kewajiban mandi. Yang pertama, yang kedua masalah kurban nih, kalau patungan sapi. Nah, ini kalau patungan ini, dibagi berapa orangnya yang emang mau ikut patungan? Apa ada keterangan mesti dibagi rata nilai uangnya sesuai dengan harga hewannya tadi? Contoh kalau umpama 7, kalau umpama harga 21 juta berarti masing-masing 3 juta. Kalau emang cuma 5 orang berarti kalau umpama 20 juta tinggal dibagi 5 orangnya, nominal uangnya apa emang mesti sama? Apa emang bagaimana dalam apa kalau diatur sama harga? Mungkin itu aja. Baik, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaitannya dengan apa namanya mandi junub ya, seseorang sakit kemudian dia junub. Junubnya dikarenakan berjima dengan istrinya, tapi dia dalam kondisi junub. Bisa saja misalnya dia kondisinya luka.
misalnya kondisi ada luka di kepala atau ada luka di tangan, di kakinya, tetapi dia tetap berjima dengan istrinya. Ya, untuk apa? Karena bukan hanya hak suami, jima pun ada hak istri di situ. Lalu dia di pagi hari khawatir seandainya dia mandi akan muncul apa bahaya yang besar. Tentunya kasus ini pernah terjadi pada masa Nabi ya, di mana ada seorang yang kepalanya luka lalu meminta fatwa kepada para sahabat apakah dia tetap harus mandi. Maka sebagian mengatakan mandi saja karena Anda kan bisa mandi. Akhirnya dia mandi lalu meninggal. Maka Nabi marah dengan kondisi tersebut. Beliau mengatakan bahwa yang menjawab pertanyaan tersebut sudah berkata tanpa ilmu. Sesungguhnya obat kejahilan adalah bertanya, qatalahumullah. Mereka telah membunuh laki-laki ini. Artinya menjadi sebab mengomong sembarangan, fatwa sembarangan itu bisa menyebabkan bahaya yang besar. Oleh karenanya kalau kita lihat para ulama menjelaskan bahwasanya dalam kondisi-kondisi uzur bukan hanya wudu yang bisa digantikan tayamum, bahkan janabah pun bisa digantikan dengan tayamum. Walaupun nanti para ulama berbeda pendapat apakah tayamum ketika seseorang junub rafiun lil hadas atau listibahatis shalah. Jadi orang yang tayamum saat dia junub, apakah tayamumnya itu benar-benar mengangkat hadas, artinya dia nanti nggak perlu mandi lagi kalau ada air, ataukah listibahatis shalah, ataukah hanya sebatas untuk agar dia boleh sholat. Dan itu yang dipilih oleh Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i cenderung mengatakan bahwasanya bertayamum ketika tidak ada air atau tidak mungkin menggunakan air hanya untuk istibahah as-salah, untuk diperbolehkan salat. Tetapi kalau seandainya nanti dia sudah sembuh lukanya atau dia sudah mungkin menggunakan air, sudah mendapatkan air, maka dia tetap wajib mandi. Dan ini menurut saya pendapat yang lebih hati-hati. Ini pendapat yang lebih hati-hati. Kalau nanti sudah ada air atau sudah mampu mandi besar, maka dia tetap mandi. Jadi tayamumnya hanya listibahah as-salah, untuk agar bisa sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah kurban ya. Apakah kalau misalnya harga sapi 20 sekian juta, kami misalnya 7 orang, apakah harus rata 7 orang itu harus rata, artinya 21 dibagi 7 ya, 3 juta 3 juta, ataukah tidak? Wallah alam bisawab, kalau yang saya tahu tidak ada syarat harus rata. Tetapi seseorang dari 7 itu harus mengeluarkan harga minimal 1 ekor kambing. Karena memang 7 itu dihitung 7 kambing. 7 1 ekor sapi kalau patungan 7 orang itu per, jadi seolah-olah itu per 7 ekor kambing dibuat satu, jadi satu ekor sapi. Oleh karenanya kalau patungannya hanya 500.000, wallahu alam bisawab, itu tidak dikatakan kurban karena tidak ada harga kambing 500.000 atau 1 juta misalnya. Dapat kambing tapi kambing anak-anak yang baru 4 bulan 3 bulan. Oleh karenanya dijelaskan oleh para ulama minimal yang patungan itu dia sampai ke nilai minimal kambing. Ya, nilai minimal kambing ya berarti berapa itu? Nilai minimal kambing misalnya kalau sekarang berapa? 2 juta misalnya kan, 1,8. Nah, itu masih dapat lah. Tapi kalau dia bilang saya cuma punya uang 500 nih. Oh ya udah enggak apa-apa deh. Silakan sini 5. Ya enggak bisa. Ya tidak bisa karena 7 ekor, 1 ekor sapi untuk 7 orang yang berniat seandainya itu nggak jadi satu sapi ya mereka menyembeli 1 ekor kambing. Kalau cuma 500.000 misalnya bagaimana mereka bisa menyembeli 1 ekor kambing ya. Jadi nilai minimal berapa? 1,8 ya umumnya kan begitu. Kalau sudah Idul Adha naik ya 2 juta misalnya, Allah alam bisawab. Kembali ke pertanyaan yang tadi ya, lalu apakah ada perbedaan pendapat pasal waktu makruh sholat pada keempat mazhab? Ya ada.
Ya, kalau di mazhab Imam Syafi'i mengatakan salat yang ada sebabnya tidak masalah dilakukan. Tapi sebagian ulama yang lain ya mengatakan secara mutlak dilarang. Ya, secara mutlak dilarang. Ya, mazhab Malik kalau saya tidak salah ya, secara umum dilarang. Pokoknya mau ada sebab, tidak ada sebab, dilarang. Terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Apakah harus mengikuti salah satu mazhab? Ya, kalau saya bilang tidak harus, ya berarti Bapak cari sendiri. Mazhab itu kan hasil-hasil ijtihad. Jadi ulama-ulama yang dapat gelar mujtahid mutlak, mereka menulis, mereka mencari ilmu dari kitab-kitab hadis, lalu mereka kumpulkan di dalam satu buku, lalu buku itu dipelajari oleh muridnya, muridnya menyebarkannya ke seluruh negeri, maka dinisbatkanlah kepada ulama itu, misalnya mazhab Syafi'i. Kalau ada orang yang berkata, Ustaz, saya nggak pakai Syafi'i, nggak pakai Ahmad, nggak pakai Hambali, nggak pakai Maliki, terus Anda pakai apa? Oh ya, saya nggak pakai apa-apa. Terus kalau Anda sholat, gimana caranya? Saya sholat caranya, ya saya langsung cari di Sahih Bukhari misalnya. Saya langsung ijtihad sendiri, istimbat sendiri dari Sahih Muslim, dari Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai. Ini kalau zaman sekarang saya ragu ada yang bisa seperti itu. Ya. Oleh karenanya kita tidak mendapatkan satu ulama besar kecuali mereka menisbatkan dirinya kepada imam tertentu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalnya Hambali, Hambali mazhab, walaupun Allah berikan beliau karunia besar, beliau berijtihad. Ya, ilmu yang banyak maka beliau berijtihad. Ibnu Qayyim Hambali misalnya, siapa lagi? Lalu imam siapa? Imam Ibnu Rajab Hambali. Imam Nawawi Syafi'i. Imam Nawawi Masya Allah imam benar-benar imam ya. Tapi di belakangnya An-Nawawi. Imam Ibnu Hajar ini imam beneran. Imam Nawawi pensyarah Sahih Muslim, Imam Ibnu Hajar pensyarah Sahih Bukhari. Bayangkan mensyarah menjelaskan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tapi di akhir namanya Asy-Syafi'i. Ada ulama Abu Ja'far Hanafi ya, Imam Abu Ja'far At-Tahawi Hanafi. Penulis kitab Matan Akidah Tahawiyah yang disyarah oleh Al-Imam Abil Izz Al-Hanafi. Ya, Al-Izz Ibni Abdissalam Asy-Syafi'i, As-Suyuti Syafi'i. Ya, Imam Al-Qurtubi Maliki. Artinya para ulama-ulama besar yang hafalan Qur'annya tidak diragukan lagi, hadisnya ribuan, puluhan ribu hadis mereka hafal, mereka menisbatkan diri mereka kepada Imam Fulan, Fulan, Fulan. Lalu kita yang di 2020 yang mungkin belum pernah melihat Sahih Bukhari, apalagi megang, apalagi buka, ingin mengatakan saya nggak pakai mazhab, saya cari sendiri. Cari di mana? Nah, saya cari di kitab sifat salat Nabi misalnya. Ya berarti Anda mengikuti mazhabnya siapa? Syekh Albani rahimahullahu ta'ala dalam hal itu. Ya, tapi kan Ustaz isinya cuma hadis-hadis saja. Ya apa bedanya kitab-kitab Syafi'iyah juga? Misalnya ini Kifayatul Akhyar isinya hadis-hadis juga, ayat-ayat juga. Lalu apa bedanya? Ya, artinya sulit saya mengatakan ya, silahkan bapak-bapak bebas bapak milih sendiri deh. Ya bagaimana kita akan memilih? Kita tidak punya alat untuk memilih. Alat untuk memilih artinya memilih pendapat itu Bapak harus paham Al-Qur'an dengan segala macam ilmunya, paham hadis secara macam ilmunya, harus tahu apa itu ilmu tafsir, harus tahu apa itu ilmu usulul fiqh, harus tahu itu namanya ilmu bahasa Arab nahwu shorof dengan segala cabangnya, itu kita harus tahu. Dan kita enggak punya ilmu-ilmu itu. Lalu kita mengatakan saya tidak pakai mazhab, saya sendiri saja. Coba saja kalau bisa ya. Susah. Ya susah. Dia mau sholat, gimana cara sholat? Oh, cari dulu di Sahih Bukhari. Ya, cari Sahih Bukhari. Gimana? Ah, nanti habis ruku tangannya di mana? Di sini atau di sini? Ya udah cari dulu di kitab sana. Boro-boro mau nyari di kitab, lihat kitabnya saja belum pernah. Atau buka kitabnya saja nanti udah bingung ini bab berapa, halaman berapa bingung. Oleh karenanya kita melihat tradisi para ulama sejak dulu ya, walaupun kita misalnya kita kan nggak melewati masa-masa zaman dulu, kita masa sekarang, kita kuliah, kita duduk di majelis ilmu, para ulama menjelaskan pendapat-pendapat mazhab.
Bahkan kitab yang ditulis dengan judul misalnya Sahih Fikih Sunnah karangan Syekh Kamal Malik, Sahih Fikih Sunnah artinya sahih, benar, fikih sunnah, fikih yang sesuai dengan sunnah. Kalau kita baca itu buku 4 jilid, saya punya bukunya aslinya, itu isinya ya pendapat-pendapat mazhab. Berkata Syafi'i begini, berkata Malik begini, berkata Ahmad begini, berkata Abu Hanifah begini, dalil Syafi'i begini, dalil Malik begini, dalil Ahmad begini. Kok mereka yang disebut, ya mereka dikasih anugerah sama Allah, ilmu yang banyak, ya, telaah yang luas. Ya kalau kita boro-boro mau mentelaah, ya kitabnya aja kita belum pernah lihat, apalagi baca, apalagi buka, apalagi memahami. Ya mudah-mudahan Allah merahmati para ulama, rahimahumullahu jami'an. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Umi dari Padang, mau bertanya. Saya tidak puasa tanggal 1 Zulhijjah karena tertidur, bolehkah diganti sesudah hari tasyrik? Ini sudah kita jawab kemarin ya. Jadi saya tidak tahu ada yang dimaksud dengan qadha puasa sunnah, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu pendapat para ulama tentang qadha puasa sunnah. Yang saya tahu ya qadha puasa wajib. Atau qadha salat sunnah, hadisnya tadi hadis Ummu Salamah. Adapun qadha puasa sunnah saya tidak tahu. Tapi kalau pertanyaannya bolehkah saya berpuasa sunnah setelah hari tasyrik? Ya boleh, silakan. Senin Kemis misalnya, atau puasa Daud misalnya, silakan. Tapi mengqadha karena meninggalkan satu Zulhijjah diqadha di ba'da hari tasyrik berarti tanggal 14-15, saya tidak tahu ada perintah syariat seperti itu. Hukum asalnya puasa sunnah tidak diqadha ya. Dan yang paling utama di awal Zulhijjah itu adalah tanggal 9 yaitu puasa Arafah ya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Apakah salat sir, zuhur, asar, waktu baca zikir dan doanya dengan jahar bahkan pakai mik gimana? Wallahu a'lam bishawab. Imam Syafi'i ya dalam kitab Al-Umm ya, kita pernah dulu melihat nukilannya bahwa Imam Syafi'i tidak setuju dengan menjaharkan zikir, mengeraskan apalagi sampai pakai mik. Karena itu bertentangan dengan maksud atau bertentangan dengan ayat Al-Quran. Allah katakan dalam Al-Quran, ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah, berdoalah kepada Allah dengan apa, dengan penuh harapan dan suara yang lirih. Dan Allah memuji memuji Maryam di dalam Al-Qur'an alaihi salam dengan suara yang lirih ya. Mohon maaf, Zakaria, wa Zakaria idznada rabbahu nidaan khafiyah. Dan ingatlah Nabi Zakaria saat dia berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih, bukan suara yang kencang. Dalam hadis para sahabat berkata Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maka Rasulullah berkata arbi'u ala anfusikum ya. Jangan kalian mengencangkan suara kalian begitu kalau zikir. Sesungguhnya kalian tidak memanggil zat yang tuli lagi gaib, tetapi kalian berseru memanggil zat yang maha mendengar dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Oleh karenanya, dan suara yang pelan itu lebih apa? Lebih bisa menjaga niat kita di hati. Oleh karenanya menurut saya sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i, menjaharkan hanya dalam kondisi ta'lim an-nas al-adhkar, dalam rangka mengajarkan manusia zikir-zikir setelah sholat, enggak ada masalah. Tetapi kalau itu dijadikan kebiasaan yang terus-menerus dengan suara yang kencang, kadang ada orang yang sholatnya masbuk, ada jamaah yang baru datang hingga tidak bisa konsentrasi, ini menurut saya menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang ketujuh, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Perihal potong dan rambut tidak boleh dikerjakan dari tanggal 1 sampai 9. Mohon penjelasannya dari Azwir. Iya, Rasulullah berkata, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah." Ya, apabila kalian melihat bahwa bulan Dzulhijjah sudah masuk, "wa arada ahadukum an yudhahi," dan salah seorang dari kalian hendak berkurban, fala yamas min azfarihi, maka janganlah dia memotong kuku dan rambutnya, ukama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi orang-orang yang hendak berkurban, tentunya kalau di keluarga ya suami yang berkurban adalah suami sebagaimana Nabi, atau istri kalau dia punya pemasukan khusus sendiri, Fatimah berkurban sendiri tidak masalah. Maka bagi siapa yang hendak berkurban, jangan dia motong kuku, jangan dia motong rambut baik yang ada di wajah atau di bagian yang lainnya. Itu dilarang. Ya itu tidak boleh. Kapan dia boleh
memotong kuku dan rambutnya kalau sudah nanti selesai prosesi ibadah kurban. Dan itu sunnah, menurut pendapat yang paling kuat sunnah. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan.